这是我的作品，如果可以重来的制作花絮，希望大家能够多多支持，谢谢。Sebagai seorang penerbit lagu Melayu, kenapakah anda bersetuju melibatkan diri dalam penerbit lagu Cina? Okey, masa saya mula-mula jadi sound engineer tu, saya kerja dengan Mac Chu dengan Danny Chin. So, dia ni music arranger untuk artis-artis Taiwan. So, saya dah, daripada situ saya dah banyak involve dengan lagu-lagu Cina dengan artis-artis Taiwan. Apa pendapat anda tentang Stop? Okay, saya dah kenal dia lama. Cuma masa saya kenal dia dulu, kita tak banyak discuss on music. So saya kenal dia kira sebagai kawan. So kita tak pernah discuss, dia pun tak pernah tanya saya pasal music ke apa ke. So lately ni dia banyak tanya saya pasal music, kena pasal recording. Lepas tu dia bagi saya demo lagu dia, dia suruh saya dengar. Then start dari situlah. Saya tahu dia memang serius nak buat. Apa pendapat anda tentang lagu ini? Lagu ni kekuatan dia, melody dia kita senang hafal. Maknanya benda tu walaupun kita dengar 2-3 kali kita dah tahu chorus dia macam mana. So benda tu cepat tangkap. Siapakah ahli muzik yang terlibat di dalam produksi lagu ini? Drama Pak I, dia sessionist, dia juga main untuk band Project Pistol. Gitaris Ellie, anak pada gitar legend kita Man Vidal. Keyboardist Fidaus, sessionist juga. Dan bass saya sendiri yang main.